Cara memasak terong teriyaki. Cara membuatnya, potong terong menjadi 4 bagian. Kemudian kerat-kerat bagian tengahnya. Kemudian kukus terong selama 10 menit. Kemudian untuk membuat saus teriyaki, campur-campur semua bahannya. 3 sendok makan saus tiram. 1,5 sendok makan kecap asin. Kemudian 1 sendok makan saus sambal, 2 sendok makan kecap manis, 1/2 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh merica bubuk, kemudian tambahkan sedikit air. Aduk rata. Kemudian masak bahan-bahan saus yang sudah dicampur tadi. Setelah mendidih, masukkan terong yang sudah dikukus. Masak sampai bumbu meresap ke dalam terong. Setelah matang, kemudian matikan apinya. Tambahkan wijen di atasnya. Kemudian siap untuk didangkan.